Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gembala Bugis, dan di kesempatan kali ini merupakan hari terakhir atau perpisahan buat Oyabun, salah satu sapi yang selama ini sudah kita simpan sekitar kurang lebih 2 bulan. Dan karena sudah mendapatkan jodoh dan ada beberapa alasan harus kita jual seperti itu. Sebenarnya pertama membeli, rencananya sapi ini akan saya besarkan sampai benar-benar besar seperti itu. Jadi saksikan terus keseruannya dalam pengantaran seperti apa, tetap di channel Gembala Bugis. Oyabun sudah berhasil dinaikkan. Ikuti terus keseruannya seperti apa. Sekedar. Seperti inilah gambaran Oyabun di mobil. Jadi alhamdulillah Oyabun tidak meronta-ronta ataupun kaget atau stres saat di dalam mobil seperti itu. Kita sudah sampai di lokasi dan saatnya kita menurunkan Oyabun. Oyabun. Oyabun, Oyabun. Jadi tebang merupakan tali yang biasanya dipasangkan di bagian moncong karena tidak dikeluh seperti itu. Nah, beliau ini merupakan pembeli dari Oyabun seperti itu. Dede nanti dude. Beliau memang sudah terlihat tua, tapi semangatnya dalam berternak bisa diacungi jempol seperti itu.
cari. Jadi mesti cemerlang. Sidi, alhamdulillah sapi sudah sampai di lokasi dan diterima. Jadi sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.